Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun ada berada, kami sekarang berada di Masjid Madinah Islamic Center di Gayam, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang mana Masjid Madinah Islamic Center ini berada di bawah Yayasan Pendidikan Al-Fuwah Sukoharjo. Dan pada saat ini, sebagaimana kita ketahui, Masjid Madinah Islamic Center sedang melakukan penyempurnaan di dalam pembangunan dan finishing masjid. Maka dari itu kami mengetuk hati para dermawan dari kaum muslimin wal muslimat untuk menyisihkan sebagian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamahfasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, meskipun hanya seperti sangkar burung, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Mudah-mudahan dengan kita ikut berpartisipasi di dalam membangun atau membantu pembangunan Masjid Madinah Islamic Center yang ada di bawah Yayasan Pendidikan Al-Quwah Sukoharjo ini, kita mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pembangunan masjid ini berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid ini ke depan menjadi masjid yang diberkahi, menjadi masjid yang makmur, dimakmurkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimakmurkan dengan ilmu yang diajarkan di dalam masjid ini, dan juga kebaikan-kebaikan yang nanti bisa dilaksanakan di masjid ini. Demikian kami ucapkan jazakumullah khairan kepada kaum muslimin wal muslimat yang sudi menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk pembangunan masjid ini. Kami berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang lancar kepada ya kaum muslimin wal muslimat semuanya dan diterima sebagai amal jariah di sisinya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.